Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai orang Kristen, orang percaya, pernah berdoa. Dan saya percaya juga mungkin bukan pernah berdoa, tapi sering berdoa. Bahkan kita bisa bilang selalu berdoa. Ada orang yang doa pada waktu mau tidur, ada yang justru baru bangun tidur, baru berdoa. Ada yang mau makan, ada juga yang selesai makan, juga doa lagi. Makan, doa, kadang-kadang lihat-lihat, kalau makanan ringan biasanya nggak doa, makanan berat biasanya jadi doa. Jadi anak saya yang paling kecil dulu, anak saya yang paling besar dulu waktu masih kecil, dia suka tanya saya, soalnya kalau makan pisang goreng kita nggak doa, oh kalau makan nasi doa. Jadi dia tanya saya, Papa, kalau doa tuh ukurannya berapa duit sih? Kapan kita doa, kapan kita enggak? Nah, pokoknya intinya kita sering sekali berdoa. Nah sekarang kalau kita berdoa, intinya kan saya meminta sesuatu kepada Tuhan. Ada orang yang minta uang, ada orang yang minta kesehatan, ada yang minta kebutuhan lain. Misalnya ada orang-orang yang belum menikah, ya saya gak tahu anak saya belum nikah, apa doa apa enggak, minta jodoh misalnya. Yang seganteng bapaknya, saya gak tahu. Nah terus juga ada orang yang sudah menikah, dia doa juga supaya dia diberikan anak. Nanti kalau sudah punya anak besar, doa juga supaya diberikan cucu. Nah di dalam keadaan demikian inilah saya melihat bahwa kita berdoa, intinya kita meminta kepada Tuhan. Nah sebetulnya kalau saya berkata berdoa meminta kepada Tuhan, ini adalah sesuatu yang indah di dalam satu sisi. Indahnya karena saya berbicara kepada penguasa yang saya percaya berkuasa memberikan jawaban. Sebab kalau saya tidak percaya dia bisa memberikan jawaban, ya dengan sendirinya saya tidak berdoa. Jadi saya berdoa karena saya percaya dia berkuasa memberikan jawaban. Nah inilah yang dikatakan doa, sehingga akhirnya doa itu ada hubungannya dengan iman. Karena saya berbicara, tidak ada wujud oknum di mana saya berbicara, tetapi dengan satu keyakinan saya berbicara dan saya tahu ada oknum yang tidak terlihat tapi ada, dan oknum ini berkuasa. Nah inilah yang dibilang iman. Jadi iman sesuatu yang bagi saya tidak bisa dijelaskan tetapi memang ada. Nah tetapi kalau bicara Tuhan yang berkuasa atau sebagai sikap orang-orang percaya, nah seringkali saya melihat ini indahnya lebih lagi, yaitu pada waktu saya berdoa, saya yakin bahwa hanya Allah yang saya sedang doa ini yang bisa jawab. Memang ada bahaya orang-orang tertentu, misalnya dia doa ke sini dan dia doa juga ke sana misalnya. Tetapi saya rasa sangat indah kalau kita berdoa dan kita yakin cuma Tuhan Yesus sebagai Allah dalam Allah Tritunggal yang bisa mendengarkan dan dia berkuasa menjawab doa kita. Nah, tetapi kalau berkata berdoa, dia berkuasa memberikan jawaban atau memberikan apa yang kita minta. Nah seringkali saya lihat ternyata bisa juga bahaya ternyata. Nah kenapa bisa-bisa bahaya? Bukankah kita taruh Tuhan sebagai yang berkuasa, maka kita berdoa. Tetapi juga bisa berbahaya. Nah bahayanya saya akan kasih satu ilustrasi dulu.
Nah, pada suatu kali saya berada di Kota Malang. Sekarang saya tinggal di Kota Malang dengan istri saya karena dua anak saya sudah sekolah di RI. Nah, saya di Kota Malang itu tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil, dan dekat situ tuh ada satu toko, jadi kayak supermarket mini. Jadi suka belanja ke sana. Nah, pada satu kali pada waktu saya belanja, ada orang-orang kan biasa di situ, cuma beberapa yang datang ngobrol. Nah, dari sekian orang yang ngobrol ini rupanya ada seorang bapak lagi ngobrol dengan seorang ibu. Nah, dari ngobrolan ini saya bisa tahu siapa si bapak, siapa si ibu. Ya, karena begini waktu ngobrol itu, si bapak ini ngomong kepada si ibu, "Loh, udah lama gak ke gereja ya?" Nah, jadi ketahuan kan si ibu ini orang yang ke gereja tapi sering bolos. Makanya dibilang, "Loh, udah lama gak ke gereja, jadi ini tukang bolos. Jadi saya ngintip sedikit, oh itu orang tukang bolos, mukanya memang kelihatan kayak huruf B gitu, bolos." Nah, terus udah begitu si ibu ini ngomong, "Bukan begitu, boksu." Nah, jadi ketahuan laki ini boksu gitu kan. Nah, jadi dia mulai ngobrol. Nah, waktu ngobrol sebetulnya jujur aja lah ya, saya tuh gak maksud nguping-nguping orang punya ngomongan. Cuma ini kebetulan nih si boksu sama si incim ini ngomongnya tuh kayak di tengah lautan, teriakan. Jadi mau gak mau kedengeran, namanya supermarket ini sepi ya. Nah, waktu ngobrol ini si boksu kan udah bilang suka bolos. Nah, terus dia bilang, "Kenapa sih ke gereja dong terus?" Nah, menarik nih, si inci ini ngomong kepada si boksu, "Begini boksu, masalahnya saya ini dagangnya tuh rugi terus. Jadi minggu saya tuh harus terus kerja, gak bisa enggak, rugi terus soalnya." Waktu ngomong begitu, si boksu santai jawab, "Tuh kan," ini dengan bahasa Jawa ya, "tuh kan gak ke gereja. Makanya sampean gak tak doa no. Makanya sampean rugi terus." Gitu ya, jadi saya gak doakan gak ke gereja, jadi rugi terus. Wah, dengar ini saya tertarik nih. Nah, terus saya dengar lagi si Cim ini mau jawab apa ini. Nah, si Cim ini jawab, "Bukan begitu boksu masalahnya. Sekarang suami saya itu sakit. Kalau dulu suami saya masih hidup, masih seger, kita bisa gantian dagangnya sama ke gereja. Jadi bisa. Sekarang kan gak bisa, suami saya sakit terus kok. Jadi saya mesti jaga toko." Si boksu jawabnya enteng lagi, bilang, "Tuh kan gak ke gereja. Makanya gak tak doa no. Makanya suami sampean sakit terus ya. Jadi suamimu sakit terus karena saya gak doakan." Gitu loh. Nah, ini si Cim ini rupanya gak mau kalah. Terus bilang lagi, "Bukan begini boksu. Masalahnya saya ini punya dagangan kan, ini kan utang. Dan saya harus bikin itu laku dan untung supaya saya bisa bayar utang orang. Kalau gak, saya gak bisa bayar utang loh." Si boksu enteng lagi jawab. Ini memang boksu-boksu ini enteng kalau jawabnya, soalnya gak pernah dagang sih ya. Nah, terus dia ngomong enteng lagi, bilang, "Tuh kan gak ke gereja. Makanya gak tak doa no. Makanya sampai yang itu ngutang terus." Nah, saya dengar begini, ini sumpah ya. Jadi akhirnya, udah mendingan saya tinggalin aja deh si boksu sama si Cim gitu ya. Biarin dia berantem-berantem deh. Lalu saya pergi keluar. Tapi pada waktu saya keluar nyetir mobil ini, saya kepikiran ngomongin si boksu ini. "Tuh kan gak tak doa no, makanya titik-titik-titik." Saya kepikiran terus, makin mikir-mikir-mikir, hampir nenek-nenek nyebrang saya tabrak tuh. Saking kesel nih. Akhirnya saya kesel, saya balik. Nah, saya balik, saya pikir, saya mau ngomong sama boksu nih. Tapi ternyata boksunya udah gak ada lagi. Ya bersyukurlah boksunya udah gak ada. Nah, tapi saya mulai berpikir sekarang jawaban boksu itu. Dia bilang gini, "Tuh kan gak tak doa no, makanya." Gak dijawab. Nah, sekarang saya bertanya, di boksu ini berdoa karena percaya Tuhan berkuasa. Tetapi kalau dia tidak doakan, Tuhan yang berkuasa ini gagal, gak bisa apa-apa. Saya mulai pikir, apakah sama dengan kalau saya punya golden retriever. Maaf kan, ini agak kasar sedikit ini. Saya punya golden retriever yang bisa berenang. Dan si ini golden retriever ini kalau lihat orang tenggelam, dia nolong. Dia bantu, dia seret orang yang di tengah lautan atau danau itu ke pinggir. Selamat. Satu kali saya jalan sama golden retriever-nya, saya ikat dia. Pada waktu saya jalan, tahu-tahu di sana ada orang teriak-teriak minta tolong. "Tolong, tolong." Si golden retriever ini langsung bisa tolong. Langsung bisa berenang, langsung bisa seret orang itu ke pinggir.
tapi saya ikat. Nggak bisa apa-apa dia, saya ikat kok. Dia berkuasa, tapi saya penguasa. Saya yang menentukan. Oke, saya lepas, tolong, tolong dia. Saya ikat. Oh, kamu nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa. Apakah kita dengan Tuhan mirip seperti begitu? Tuhan berkuasa, memecahkan lautan pun dia berkuasa. Tapi saya nggak doa, no. Saya tidak doakan. Jadi Tuhan yang berkuasa itu saya tidak doakan. Artinya saya tidak izinkan Tuhan itu tolong si Jim ini. Saya penguasa, saya yang ngatur Tuhan. Tuhan, sekarang saya lepas ikatannya. Ayo. Tuhan, sekarang saya masih ikat. Jangan dulu. Apakah kita seperti begitu terhadap Tuhan? Nah, inilah dia pergumulan yang cukup dalam bagi saya tentang apa sebetulnya doa. Kita tahu Tuhan berkuasa, luar biasa. Tetapi selama kita taruh kita sebagai penguasa, Tuhan kita taruh serendah, rendahnya. Lebih rendah daripada pembantu saya. Nah, di dalam keadaan demikian, mari kita bergumul tentang apa sebetulnya hubungan kita dengan Tuhan. Nah, sebenarnya di dalam Alkitab kita melihat Tuhan selalu mau mendengar. Berarti dia berkuasa. Tetapi di dalam Alkitab dia juga sebagai penguasa. Nah, sebagai yang berkuasa, dia bisa memberikan apa yang kita mau. Karena dia berkuasa. Dan ia sebagai penguasa pun dia yang berhak melakukan dan memberikan sesuai waktu dia, sesuai umat dan maunya dia. Nah, sekarang kita bertanya lagi, kalau gitu buat apa kita berdoa? Kan buktinya di Tuhan. Dan nah, nanti kita pikir buat apa kita berdoa. Tetapi poin sekarang yang kita harus kita lihat adalah Tuhan berkuasa dan Tuhan juga penguasa. Dan dalam keadaan Tuhan sebagai penguasa inilah kita yang harus siap dengar dia. Jadi bukan doa saya mau supaya Tuhan dengar saya. Tetapi dalam doa bisa gak kita menempatkan diri di mana Tuhan, sekarang saya ingin dengar Engkau. Jadi kalau saya berdoa, saya harus dengar Tuhan. Tuhan, apakah memang Tuhan mau jawab atau enggak? Tuhan, saya mau dengar. Apakah doa saya benar atau enggak? Tuhan, saya mau dengar. Apakah doa saya ini membuat Tuhan senang atau Tuhan justru sakit hati terhadap saya? Nah, di dalam keadaan demikian inilah, marilah kita lihat apa sebenarnya doa. Saya tertarik sekali dengan Paulus, rasul yang sangat luar biasa di dalam Alkitab. Kita tidak boleh mengurutkan nomor satu rasul siapa, nomor paling akhir siapa, enggak ada. Di hadapan Tuhan semua sama. Tetapi rasul Paulus adalah rasul yang sangat luar biasa. Dia berkhotbah, orang kagum. Luar biasa, saking kagum. Orang pikir dia itu dewa. Billy Graham bagi saya sampai detik ini adalah pengkhotbah terbesar di dunia yang belum dikalahkan oleh siapapun. Bersih, jujur, dan dia punya suara kenabian yang luar biasa. Orang berkhotbah persiapannya setengah mati. Ada yang baca filsafat sampai buku yang banyak setengah mati. Billy Graham tidak. Kadang kita tahu dia mau ngomong apa, tapi suara kenabian dia yang luar biasa. Dia menyebabkan orang yang dipakai Tuhan, yang mungkin sekarang ini terbanyak untuk orang-orang terima Tuhan di dunia. Tetapi kalau saya berpikir, Billy Graham yang hebat ini, saya belum pernah dengar dia dijadikan dewa. Jadi dengan kata lain, kalau dia ada Billy Graham sama Paulus, ini rasanya Paulus lebih hebat ini. Sampai orang-orang pikir itu dewa, dan orang-orang yang pikir dia itu dewa, itu bukan orang kampung. Bukan kita pergi ke desa di Trenggalek atau pergi ke Tengger di daerah Gunung Gunung Bromo yang orang-orang masih sangat sederhana. Terus begitu dia kagum, lihat jas kita aja udah kagum. Terus pikir-pikir dewa. Enggak, orang-orang yang pikir Paulus ini dewa, orang-orang Yunani, pemikir, filosof. Sampai mereka pikir ini bukan main ini. Ini dewa ini. Dan pada waktu itulah Paulus loncat. Dia bilang, sobek semua jubahnya. Bukan.
aku ini biasa. Kehebatan dia itu yang disebabkan dia dipikir dewa. Saya suka guyon sama orang-orang. Selama khotbah pelayanan 30 tahun, saya belum pernah sekalipun dianggap dewa. Untung. Coba kalau saya dianggap dewa, apakah saya harus sobek jas saya? Jas saya tinggal dua soalnya. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam keadaan demikian ini kita melihat Paulus yang begitu hebat, bukan hanya khotbah. Orang sakit, ditumpangi tangan sembuh. Ada orang yang dapat karunia kesembuhan, tapi khotbahnya lemah. Ada orang yang dapat karunia khotbah yang luar biasa, mungkin kesembuhannya tidak. Paulus dapat dua-duanya. Siapa yang dalam tanda petik tidak iri kepada orang yang namanya Paulus ini? Dan satu kali pada waktu dia berkhotbah, orang ngantuk terus jatuh terus mati. Saya nggak bisa bayangkan kalau saya lagi berkhotbah tahu-tahu ada orang yang ngantuk terus jatuh mati. Saya permisi pulang, benar-benar daripada bisu di Amerika ini. Ini tidak, Paulus ditatangi orang itu, ditumpangi tangan, hidup. Wow, ajaib, bukan main, hidup orang mati ini. Saya belum pernah itu numpangi tangan orang mati itu hidup. Saya pernah nekat. Saya ini orangnya suka nyoba-nyoba. Satu kali ada orang yang saya sayang, ini orang ini hebat sekali, meninggal belum tentu penting. Jadi saya diam-diam, kan orang pada ngeliatin mukanya, saya diam-diam, saya taruh tangan saya, hidup saya menoleh, dingin aja tetap. Enggak. Harus terbangi tangan orang itu, hidup. Saya suka guyon juga sama orang, kita bukan orang mati, kita tumpangi tangan hidup. Orang hidup kita tumpangi mati. Hati-hati. Nah di dalam keadaan hebat yang Paulus yang luar biasa ini. Hidup dia buat orang lain. Hidup dia buat semua orang lain. Dia siap penjara dari penjara. Setiap saat dia disiksa. Hidup dia buat orang lain. Dia tidak pernah pikirkan dirinya sendiri. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, ada dua orang yang hebat yang berani bilang, uji saya. Salah satu Samuel. Paulus tidak exactly katakan hal itu, tetapi kalau coba kita lihat surat-surat Paulus, dia berani menantang orang. Siapa yang bisa mengatakan saya ini punya kelemahan? Silakan. Orang yang luar biasa hebat ini hidup buat orang lain. Tahu-tahu ada duri di dalam dirinya. Nah sampai sekarang kita jangan coba-coba tafsirkan, walaupun saya coba nebak-nebak, ada banyak tafsiran. Tetapi duri ini dikatakan sebagai utusan dari iblis. Nah kan mestinya utusan dari iblis, mestinya gak usah doa juga Tuhan sudah usir. Kenapa tidak diusir oleh Tuhan? Kenapa? Ini pertanyaan saya. Kan mestinya gak usah doa, utusan iblis kok diusir sama Tuhan? Ini tidak dibiarkan. Dibiarkan di dalam diri Paulus. Dan pada saat itu Paulus mohon tiga kali. Dia doa buat orang lain sembuh. Dia doa buat orang lain diberkati. Dia doa buat orang bangkit dari kematian. Dia sekarang yang hidupnya terus sampai mati buat Tuhan. Cuma minta satu, diri ini Tuhan angkat. Satu, aku gak minta kekayaan. Satu, aku gak minta kuasa. Satu, aku gak minta kehormatan. Satu, duri ini ganjal di dalam diriku. Satu, ini aku minta. Angkat Tuhan. Tiga kali. Ini tiga kali, jangan kita bikin angka jadi angka misterius atau jadi kata mantra. Arti tiga kali seringkali dipakai di dalam Alkitab, artinya berkali-kali. Paulus berdoa berkali-kali, tapi Tuhan berkata, tidak, karena anugerahku cukup bagimu, Paulus. Dan di dalam keadaan demikian, Paulus berkata, ya Tuhan, artinya engkau berkuasa kalau kau mau cabut. Tapi ternyata Tuhan, engkau penguasa, engkau yang menentukan sekarang tidak dicabut. Dan aku akan bilang, ya Tuhan, engkau penguasa yang besar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan di dalam doa, Bapak kami inilah. Kita lihat Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa. Bapak kami yang di surga, satu tempat
yang besar, satu tempat yang sangat mulia. Kalau Bapak Ibu tanya saya tinggal di mana di malam, dikontrakan, nggak ada tahu nih orang duitnya seberapa ini. Kontraknya di mana? Villa Puncak Tidar, oh lumayan. Ya, daripada di Polehan, tempat-tempat orang-orang gelendangan misalnya. Terus kalau ditanya lagi tempatnya di mana di LA-nya ini? Di Anu, kurang lumayan. Tempat menentukan status orang ini. Dan Allah dari surga, tempat yang tertinggi. Di dalam bahasa Yunani dipakai jamak, bukan tunggal. Kalau tunggal itu bisa langit. Itu tempat dewa-dewa. Itu ada di langit. Tapi dia pakai jamak, artinya beyond, jauh di atas. Oleh karena itulah tidak heran Tuhan yang surga itu berkata di dalam 10 perintahnya, jangan main-main dengan aku. Aku satu-satunya, tidak ada yang kedua. Dan dalam keadaan demikian kita melihat Allah kita adalah Allah penguasa, dan bukan hanya dia berkuasa, tapi indah Allah yang berkuasa ini. Dia sekaligus berkata bukan hanya di surga dia dan titik, tapi dia adalah Bapa kita. Wah, saya tuh lihat ada salah satu ilustrasi yang saya keingat. Pada satu kali Petrus, Yohanes, dan Yakobus diajak oleh Tuhan Yesus naik ke atas bukit. Dan pada waktu itulah dikasih lihat hal yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus dipermuliakan dan mereka begitu kagum luar biasa. Sampai dikatakan mereka tertunduk. Artinya apa? Mereka tidak sanggup memandang, terlalu mulia. Tapi dalam keadaan yang mulia ini ada banyak hal yang lebih mengagumkan lagi. Karena tahu-tahu di situ ada Elia, tahu-tahu di situ ada Musa. Saya sampai sekarang ini masih bertanya loh. Pada waktu Petrus, Yohanes, dan Yakobus lihat di sebelah Tuhan Yesus ada dua orang, kok dia tahu itu Musa? Kok dia tahu itu Elia? Kan waktu itu belum ada potret. Kalau sekarang saya tahu, Pak Nasir, saya tahu. Sejak 91 saya kemari, ada potretnya juga saya lihat. Tahu. Nah kalau nggak ada potretnya, kok tahu tuh Musa? Kok tahu tuh ini? Nah kita nggak usah bicarakan ya. Mungkin sesudah itu Tuhan Yesus katakan, tetapi dua ini yang mewakili perjanjian lama yang sangat indah. Yang pertama, Musa yang membawa bangsa Israel keluar kepada kebebasan. Artinya Tuhan Yesus mau mengatakan, di dalam kemuliaan dia, engkau akan dibebaskan oleh aku. Dan yang kedua, Elia adalah orang yang berdoa luar biasa. Ada satu keistimewaan dari Elia dibanding nabi yang lain. Semua sama, bukan doa. Tapi ada satu keistimewaan Elia di dalam doanya itu, di mana dia berdoa siap untuk merugikan dirinya demi kemuliaan Allah. Kenapa saya bisa berkata demikian? Sebab satu kali pada waktu dia bertemu dengan Ahab, dia berkata kepada Ahab, saya berkata 3,5 tahun tidak turun hujan. Dan kalau kita melihat di dalam satu Raja-Raja 16 dan 17, sepertinya Elia berkuasa menggantikan Allah, langsung berani berkata sebagai hak dari Allah untuk mengatakan kepada Ahab. Tapi kalau kita masuk ke dalam kitab Yakobus, baru kita akhirnya sadar bahwa sebelum dia berkata demikian, dia berdoa sungguh-sungguh. Artinya apa? Mati-matian dia berdoa. Tuhan, jawab. Aku ingin datang kepada Ahab. Aku ingin katakan 3,5 tahun tidak berhujan. Jawab Tuhan. Dan begitu dia yakin, dia baru pergi ke sana. Nah sekarang kenapa saya berkata doa itu adalah doa yang merugikan dia? Sebab seandainya saya dikasih hak seperti Elia, seandainya toto malam-malam Tuhan Yesus bilang, ayo Stefanus, kamu doa ya 3,5 tahun tidak turun hujan, saya jawab. Seandainya, oh mungkin saya bilang, Tuhan saya gak mau doa begitu, rugi saya Tuhan. Bayangin 3,5 tahun tidak turun hujan, kering. 3,5 tahun tidak turun hujan, tumbuhan semua mati. 3,5 tahun tidak turun hujan, binatang mati. Makan apa kita? Iya kalau 3,5 tahun, Tuhan LA 3,5 tahun tidak turun hujan, saya pulang Indonesia, ya enak. Ini enggak, Tuhan 3,5 tahun tidak turun hujan, saya di situ. Berarti saya akan siap kelaparan. Berarti saya doa supaya saya lapar.
dia doa. Kenapa? Pokoknya Tuhan dipermuliakan. Inilah yang dibilang Tuhan ditahu sebagai penguasa yang tertinggi. Saya tahu saya rugi. Dimana yang dikasih Tuhan, saya sering berdua. Saya dengan Tuhan. Apakah saya taruh Tuhan sebagai penguasa sehingga saya siap rugi? Saya cerita, ini contoh. Satu kali ada seorang jemaat saya, bukan jemaat lah, saya mengunjungi di luar negeri. Terus orang ini cerita, papa mamanya masih dalam kuasa gelap, minta saya injili. Jadi saya pergi ke sana. Pada waktu saya ke rumahnya, pas janjian dengan dia pulang ke Indonesia, kaget. Rumahnya itu kayak kelenteng. Wah, semua patung itu ada. Patung Kuan Im, Tikong, Kuan Kong, King Kong, Hok Im Tong. Pokoknya gak tau lah, pokoknya semuanya ada. Pada waktu itu saya bingung, waduh ini luar biasa. Papanya kaya raya, betul-betul kaya raya. Rumah mewah, gede, kayak mansion. Saya kagum, tapi bawa minyak di mana-mana. Saya sampai guyon sama ini anak. Orang nyemprot pakai minyak wangi, mamamu pakai minyak nyemprot. Bau di mana-mana. Terus saya mulai pikir, dia kaya kan karena jimat. Sekarang kita usir. Jadi saya ngomong sama anak, begini. Saya ini bukan Tuhan, saya gak tahu. Bukan Tuhan, gak tahu. Tapi nebak. Apakah kekayaanmu itu dari jimat ini? Saya kan gak tahu, nebak. Apakah kekayaanmu dari kuasa gelap? Sebab sembahyang setiap hari kepada kuasa-kuasa itu. Sekarang, sekali lagi saya bukan Tuhan, nebak. Saya usir. Kuasa gelap itu bilang, baik, saya pergi. Tapi jangan enak saja kamu. Apa pikir kamu pikir saya bodoh? Saya pergi, semua kekayaan saya ambil. Saya bukan Tuhan, nebak. Seandainya itu yang terjadi, kamu langsung kolaps, langsung jatuh miskin. Kamu gak bisa lagi sekolah di luar negeri, langsung masuk madrasah aja gak diterima. Mati gak? Dengar ini, anak itu bilang, Kak Steve pulang dulu. Aku gak siap. Kita taruh Tuhan sebagai penguasa yang mengatur, atau kita yang mau mengatur Tuhan. Dan di dalam keadaan demikian ini, kita melihat pada waktu Tuhan dipermuliakan. Elia, siap rugi. Dan dia di situ hadir. Di dalam kemuliaan Tuhan Yesus. Dan menarik, sudah semua itu pergi, ada satu kalimat yang sangat indah. Di mana Tuhan berkata, dengarkanlah dia. Jadi di dalam bersekutu dengan Tuhan, di dalam doa, bukan hanya Tuhan dengar saya, tapi maukah saya mendengarkan dia. Di situ Tuhan Allah berkata, ini anak yang kasih. Artinya dia berkuasa, sekaligus dia penguasa. Dengarkan dia, apapun yang terjadi, jangan pahit dengan dia, jangan sakit dengan dia, jangan putus asa dengan dia. Inilah dia doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan di dalam doa Bapa kami inilah Tuhan berkata, bukan hanya di surga, tapi di surga yang berkuasa itu, dia sekaligus adalah Bapa kita. Artinya dia begitu dekat dengan kita. Saya selalu lihat di dalam Alkitab, hubungan antara manusia dengan Allah tidak pernah kasih anak kepada Bapa. Tidak ada. Nanti Bapak Ibu dan jemaat ini kasih Tuhan cari di rumah. Hubungan kita dengan Allah tidak dikatakan hubungan anak kepada Bapa. Tapi yang selalu ada, hubungan Bapa kepada anaknya. Kenapa? Sebab secita-cita anak kepada Bapa, tidak setitik pun dari cinta Bapa kepada anak. Saya dulu hidup dalam dosa, pada waktu saya bertobat umur 22 tahun, saya berjanji mencintai Papa saya habis-habisan.
Dan benar, sampai beliau meninggal dunia, saya tidak merasa menyesal. Saya mendampingi dia berhari-hari di rumah sakit dan akhirnya dia meninggal. Saya sangat mencintai dia. Tetapi, walaupun cinta saya tidak berkurang, juga kepada mama saya, cinta saya tidak berkurang kepada mereka. Tidak. Tapi nilainya baru saya tahu pada tahun 91, tanggal 16 November. Karena hari itu anak saya yang pertama lahir di Hollywood Presbyterian Hospital. Anak yang pertama lahir, begitu dia lahir, baru saya tahu, oh, cinta bapak kepada anak itu gak bisa dibandingkan. Saya tidak berkurang cintanya kepada papa mama saya. Tidak, tidak berkurang. Lalu ada titipan uang yang saya bisa berikan sebagai berkat, tidak kurang. Tapi nilai cinta itu baru saya tahu setelah saya mempunyai anak. Saya ingat pada waktu dilahirkan di sini, kan lahir di sini gitu ya, suami harus dampingi. Kalau di Indonesia enak, boleh milih mau dampingi atau enggak. Anak saya yang kedua itu di Indonesia lahirnya, jadi boleh milih. Enak aja suami, istri lagi sakit, sakit untung setengah mati. Si suami ngopi di Starbucks. Itu Indonesia keterlaluan dosanya itu suami-suami. Di Indonesia di sini bagus, harus kalau nggak ikut lemas kelas kan. Nah, jadi saya niat. Padahal ingat saya tuh pada waktu anak itu keluar, saya tuh lupa kapan tuh digunting tali pusernya itu. Tapi dokter tuh jago ya. Kan bapak ibu-ibu yang lahir ini tahu kan, kan cuma setengah tempat tidurnya, terus kakinya naik ke atas, terus keluar. Waktu keluar kan kepala duluan. Saya sampai sekarang tuh nggak pengen diulang dulu, nggak ada video sih ya. Jadi kan kepala duluan keluar, kan mesti kepala di sini, kaki di sini kan mestinya. Ini enggak loh, begitu keluar, itu dokter bisa jalan gitu ya. Kepala bisa di sini pindah. Heran saya. Celak gitu. Lah kalau celak, gelebu, mati. Hebat ini. Makanya saya tuh gak heran. Dokter untuk melahirkan mahal. Sama latihannya tuh. Dia gak usah sekolah. Orang sekolah setengah mati. Dia latihan ini sama pagi. Karena bahaya. Terus begitu dia keluar. Saya masih ingat, saya kan di sebelahnya. Langsung dia bilang, this yours. Dia kasih saya. Saya gak pernah gendong anak, gak pernah gendong anak-anakan pun. Gak pernah. Mau ngomong Inggris, gak bisa. Saya gak bisa gendong anak, mau ngomong Inggris. Ini dokter gak pinter, dia gak bisa ngomong Indonesia. Bodoh dia. Untung orang kalau kepepet itu jadi bisa ngomong Inggris kalau kepepet ya. Makanya kalau kita gak bisa ngomong Inggris ya, suruh istri kita cubit. Nah kepepet bisa ngomong. Jadi saya langsung teriak, waktu dia kasih anak saya. Langsung saya teriak, I'm never having the baby. I'm never having the baby. Apa dia katakan, I don't care. Gini tuh orang. Dia pada waktu itu bilang, I don't care. Dia taruh. Apakah pada waktu itu saya juga bisa bilang, me too, I don't care. Gak bisa. Pada waktu dia berkata, I don't care. Saya gak pernah berpikir saya bisa atau gak bisa. Dia anak saya peluk dia. Luar biasa, peluk saya baru tahu itu cinta bapak kepada anak. Saya peluk dia erat-erat, tulang punggungnya dua patah. Bapak ibu yang dimana dikasih Tuhan, bapak cintai anak. Saya suka kasih ilustrasi, ini saya kasih ilustrasi ya. Seandainya saya ini orang miskin nih. Kan orang miskin kan relatif, nggak tahu orang miskin di LA itu ya. Kalau di Malang orang miskin nih kayak saya ini, ya mobilnya cuma 5 lah ya. Ini di Malang, sorry ya. Nah seandainya nih, seandainya saya punya mobil 5, seandainya. Terus anak saya masuk rumah sakit, terus telepon istri saya. Ini mesti masuk rumah sakit, kita nggak punya uang. Jual jangan mobil, harus jual 3. Saya yakin istri saya, dan saya yakin saya bilang, langsung jual, nggak usah mikir, jual. Anak kita masuk rumah sakit, harus operasi, harus dalam 1-2 menit kasih jawaban, langsung jual 3 mobil. Coba papa kita masuk rumah sakit, 1 mobil, jual 1 mobil. Kita datang ke pusat doa dulu, 2-4 minggu. Sampai bapak kita hidup mati,
Iya kalau gue keburu, kalau gak keburu, begitu kita jual dia udah gak keburu. Maafkan. Kita gak berkurang kepada orang tua. Tapi anak, Alkitab tidak berkata anak kepada bapak. Bapak kepada anak. Dia akan memberikan yang luar biasa. Dia peluk kita habis-habisan. Dia peluk kita. Saya sedang bergumul dengan saya gak mau aku kasih orang lain. Saya nyerahkan diri. Terus saya lulus sekolah kita tahun 80 81, saya kenal Pak Suami Ibu Liz dulu di persekutuan. Sampai sekarang saya masih bertanya, di mana iman saya? Sangat lemah. Tapi dia bapak yang terlalu ajaib. Dia terlalu ajaib. Nah sejak dulu sekolah kitab sampai sekarang saya suka bertanya, apa saya ini Kristen atau saya ateis? Kadang saya merasa Tuhan begitu jauh. Saya sendiri kesepian. Sampai sekarang. Saya suka merasa begitu. Sampai saya suka bertanya, Tuhan, apakah saya ateis, Tuhan? Kenapa kau begitu jauh, Tuhan? Kenapa? Iya, kalau salah saya mungkin dipukul oleh Tuhan. Kadang saya enggak juga salah sama sekali. Kadang-kadang ada satu kesepian. Saya enggak tahu kenapa. Saya enggak tahu. Ada orang yang bilang, ada orang yang tahu sepi. Saya orangnya. Saya sering dengar orang frustrasi. Saya orangnya. Sering, beberapa kali saya malam pergi keluar. Gak tahu kenapa. Saya merasa begitu sepi dan merasa frustrasi. Setiap saat. Bukan saya ingat Tuhan. Dia ingat saya. Dia yang mengembalikan sampai saya berkata, Tuhan, ternyata engkau masih ada di sini. Tahun 91 pada waktu anak saya lahir di Hollywood Presbyterian Hospital. Hari pertama malam itu istri saya jagain. Pagi-pagi saya harus pulang. Anak capean, saya mesti istirahat. Mertua saya yang jaga. Nah mertua saya ini, itu mamanya istri saya. Iya dong ya. Nah mertua saya jagain. Saya pulang, waktu saya pulang lewat chapel kecil. Saya gak bakal lupa. Chapel kecil gak ada orang. Saya duduk paling depan, berlutut. Saya ingat. Setengah jam lebih saya nangis jadi-jadinya. Saya bilang, Tuhan, saya gak kuat. Saya gak punya uang. Karena saya tahu ya, dulu tahun 91 mobil saya itu Buick gede banget. Itu Buick yang lapang bola, 12 silinder. Bayangin, gua ilah tuh bensin jebros, $2, jebros, $2, 12 silinder. Ngebersihinnya, naik ke atas kap, nggak penyok. Wah, itu dia, nggak punya apa-apa. Saya nangis jadi-jadi, Tuhan, saya nggak kuat. Kenapa kau kalau berikan ini apa saya bisa? Saya ketakutan. Saya bersyukur saya kemari anak saya pertama lulus dari college, dari Fullerton. Bersyukur. Apakah iman saya bertambah? Tidak. Maaf, Bapak Ibu mungkin kecewa dengan saya. Kok pendeta begini? Saya gak boleh bohong dan saya gak boleh munafik. Saya harus bilang apa adanya. Iman saya tidak bertambah. Kalau sudah ini jemaat mungkin kecewa dengan saya, enggak undang saya lagi. Enggak apa-apa, saya mau pulang Indonesia kok. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak kita yang perlu kita. Saya bisa bertahan.
di sini karena ada bapa saya. Saya bisa menangis karena ada bapa saya. Saya bisa bertahan karena ada bapa saya. Bukan kita yang mencintai dia, tapi dia mencintai kita. Oleh karena salah satu ayat yang saya ajak kita lihat adalah di dalam bacaan-bacaan di dalam Yohanes. Engkau di dalam aku di dalammu. Satu-satu doa. Memang ada minta, tapi poin doa adalah saya mau berkomunikasi dengan dia. Kalau dikatakan dengarkan, itu keindahan. Itu bukan hukuman-hukuman, bukan peraturan-peraturan Taurat yang berat. Kalau kamu tidak bisa, saya gebuk kamu. Bukan. Dengarkan, Bapak mau bicara kepada anaknya. Bapak mau bicara. Seluruh agama percaya Allah penguasa. Seluruh agama percaya Allah itu sangat ajaib dan luar biasa. Semua agama percaya Allah terlampau besar. Tapi satu di dalam Alkitab, Bapa yang sangat berkuasa itu, dia Bapa yang ada di sini. Dia mau menjamah kita. Zaman sekarang, zaman yang kasihan, anak-anak kehilangan bapaknya. Saya pernah konseling seorang anak remaja, kelas 2 SMP. Orang-orang di Indonesia tuh yang kaya tuh suka sakit jiwa, maafkan ya. Saya bukan benci orang kaya, tapi karena banyak orang kaya sakit jiwa. Jadi banyak orang kaya yang kasih nama saya, gak apa-apa, saya juga gak senang sama mereka. Didikan anak itu gak karu-karuan. Ada seorang bapak kaya memang. Anaknya kelas 2 SMP dikasih 2 mobil pribadi dengan 2 supir pribadi. Anak 2 SMP. Bukan masalah saya gak bisa beli, maka saya gak bisa. Itu tidak mendidik. Saya gak bisa bayangkan anak ini bisa lebih jahat dari Kim Il-yung kali nantinya. Masih kecil dikasih begitu. Tapi anak ini pernah minta saya datang. Kak Steve mau bicara, Kak. Akhirnya kita ketemu di satu rumah makan. Waktu ketemu dia bilang, Kak Steve, kayaknya kita mesti pindah ke tempat lain. Kenapa? Kita pindah ke tempat yang sepi, tempat Kak Steve aja. Saya aja ke tempat saya. Di Bandung tempat saya tinggal. Nangis gak berhenti. Dia bilang, Kasti tahu aku berkali-kali membunuh diri. Dia punya semua, tapi dia gak punya bapak. Dia gak punya bapak. Saya pernah melayani anak jalanan nih. Satu kali ada anak jalanan lucu bilang gini sama saya, Om, saya mau minta satu. Om harus jawab, boleh? Saya bilang, gila kamu, gak boleh. Ngomong dulu, nanti saya pikir, baru saya jawab boleh atau tidak. Enggak, bilang boleh dulu, nanti saya kasih tahu. Enggak ada di situ. Masa bilang boleh dulu baru ngomong? Kita minta Ferrari ya apa? Enggak, ngomong dulu. Enggak, Om. Tapi saya kagum anak jalanan ini. Matanya itu berkaca-kaca. Anak 12 tahun, papanya masuk penjara 20 tahun karena bunuh orang. Mamanya tinggalkan dia. Terus dia bilang, aku mau minta. Bilang boleh. Saya gak tahu pada waktu saya berani kan jadi boleh ngomong. 3 menit, Om. Boleh gak? Saya sandaran di dada, Om. Saya belum bilang boleh. Dia sandaran. Dia nangis jadi-jadi. Terus dia bilang, 3 menit aku punya papa. Wah, Allah kita tuh bapa kita. Dia bukan penguasa yang gila hormat. Bukan penguasa yang di sini. Jemaat yang dikasih Tuhan, seringkali saya juga bergumul. Saya melayani Tuhan sejak tahun 30. Kira-kira totally saya melayani gereja 16 tahunan. Saya suka bergumul dengan gereja. Apakah kita di gereja ketemu Tuhan sebagai Bapa? Atau kadang justru di gereja kita kehilangan Allah kita. Justru di gereja kita kehilangan Bapa kita.
justru di gereja kita kehilangan dia. Padahal ini rumah dia. Cuma jadi kasih Tuhan, marilah kita setiap saat berdoa. Saya gak terlalu tahu banyak, tapi tadi MC bilang ada pernah ada masalah. Berdoa. Jangan bikin program yang aneh-aneh dengan gereja. Setiap kita berdoa, bilang Tuhan, saya ingin menikmati Engkau sebagai Bapa saya. Bapa, saya mau pulang. Bapa, bicara. Bapa, peluklah saya. Saya gak mau mikir program macam-macam. Saya gak mau mikir macam-macam. Bapa, peluklah saya. Saya sendirian sekarang. Bapa, peluklah saya. Ajaib. Dia terlalu ajaib. Saya bisa bertahan bukan karena saya lemah, saya sering kehilangan Tuhan, saya lemah, daging saya begitu kuat. Dia Bapa yang setia. Pada waktu doa Bapa kami dikatakan di dalam konteks yang sama, lalu Bapa dunia yang jahat tahu mencintai anaknya, apalagi Bapa yang di surga. Ayo kita bilang, Tuhan, Bapa, ayo nikmati Bapa di sini, Bapa di sini. Mari kita berdoa.